lagi dengan Koga Kucing. Koga kali ini kembali bermain Roblox lagi, teman-teman. Jadi di sini kita bisa berubah jadi monster-monster dari Doors. Termasuk Doors yang terbaru nih. Doors yang floor 2, teman-teman. Nah, ini dia Doors floor 2 tuh. Monster-monster barunya dari Doors, teman-teman. Yaudahlah, langsung aja kita mulai permainannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel Koga ya. Terima kasih. Sekarang kita berubah dulu ya. Nah, kita jadi karakternya Doors yang biasa dulu. Nah, ini waduh, ada glitch juga, teman-teman. Wih, lengkap banget nih. Tuh, jadi glitch Koga. Apa nih? Keren banget. Ini siapa sih namanya? Rush ya ini namanya. Koga lupa ini namanya, kalau nggak salah si Rush. Yang mana ya karakternya? Ini kali ya. Oh, ambush. Nah, kalau yang oh iya ini Rush. Nah, bener kan? Nah, Rush ini. Tapi kok tadi mukanya tengkorak gitu, cuy. Yang tengkorak tuh siapa ya? Ini coba kita lihat. Ini karakter-karakter dari yang Doors pertama ya. Nah, ini ada lagi si Ice. Nah, si Ice. Dan di sini bisa keluar suaranya juga, teman-teman. Jump scare. Nah, ini. Tuh, jump scare-nya. Terus bisa mengeluarkan jurus. Ini apa nih? Wah. Dia bisa masuk ke woi, woi, keluar, woi. Woi, ini Koga gimana? Oh, kita bisa muncul lagi. Jadi bisa jump scare gitu, teman-teman. Ini karakter apa lagi nih? Attack kalau menyerang, oh, mengeluarkan sinar cahaya ya, teman-teman. Terus ini apa nih? Initiate. Ada initiate, disappear. Oh, bisa hilang gitu, teman-teman. Koga coba appear lagi ya. Nah, sekarang kita coba karakter yang baru dari yang floor 2 ya. Nah, di sini ada si Giggle, terus ada Gloombat, ada Jeff, terus ada Bob. Oh, ada tengkorak. Ini kan yang daerah tambang itu kan ya, daerah main. Terus ada Grumble. Nah, kita coba mulai dari Giggle. Ini Giggle nih si kecil-kecil nih. Wah, badannya kecil banget, teman-teman. Kita bisa pindah lokasi nggak sih? Map. Kita coba pindah ke pertambangan. Ini reception. Oh, ini nih pertambangan. Nah, kita sudah masuk ke pertambangan nih. Di sini nih. Kita langsung naik. Wih, kok ngeri banget, cuy. Koga sendirian loh di sini. Ini padahal Koga jadi monster tapi ya tetap takut nih. Nah, ini kita bisa stun. Bling. Apa nih? Oh, tangannya kayak gini ya. Unstun. Oh, itu tuh ada orang ya di situ. Oh iya, ada orang nih. Tuh. Ada orang satu di sini, teman-teman. Terus bisa tertawa. Bisa ketawa, teman. Ih, di. Suaranya kok kayak gini ya? Coba ketawa lagi, ketawa lagi. Ya, ketawanya cuman kayak gini. Kita juga bisa krusifik. Wah, kita masuk kayak tadi, teman-teman. Karakter yang si Ras tadi. Oh, si Ice. Si Ice juga bisa krusifik. Dia bisa masuk ke dalam tanah gitu ya. Terus kita coba karakter yang lain. Kita coba karakter mana tuh tadi? Pilih karakter mana, cuy? Oh, ini. Kita coba karakter ini. Gloombat. Si kelelawar ini, teman-teman. Nah, ini kelelawar. Ability-nya apa nih? Roar. Suara giling. Tapi nggak begitu jelas ya. Nggak begitu jelas, teman-teman. Cuman kayak piring pecah gitu. Kita kesini. Ini detail banget loh. Ini yang bikin gamenya niat ini. Tuh, lihat tuh. Ini area pertambangannya tuh detail, teman-teman. Coba kita pindah lokasi dulu ya. Lokasinya ini mana nih? Dem Sick Room. Coba kita ke sini. Oh, ini. Nah, kita coba king size.
jadi gede gitu. Oh iya, bisa jadi gede. Tapi nggak begitu gede ya, cuman segini doang. Tuh, nggak begitu gede gitu. Kalau change color, kita bisa berubah jadi merah ya ini. Bisa jadi merah, bisa jadi hijau. Jadi merah. Oh, cuman merah sama hijau doang ya? Oh, nggak ada warna yang lain, teman-teman. Kita coba masuk ke sini ya. Bisa masuk, teman-teman. Gede banget nih. Mapnya gede banget. Coba-coba. Ini apa sih? Open drawer. Coba kok nggak ke sini. Kok nggak ke bawah ya? Bisa turun, teman-teman. Wih, luas banget nih, cuy. Luas banget, teman-teman. Keren banget nih. Tapi kok gelap gini ya? Waduh. Terus, ini ada apa nih? Ada baterai. Ini ada orang lagi tuh, ada pemain tuh. Bang, sini bang. Hilang dia, teleport tuh dan. Koga teleport ke ini aja lah. Ke ini aja deh, hotel lobby aja ya. Nah, kalau di sana tadi sendirian, gelap. Aduh, takut Koga. Oke, sekarang kita coba karakter yang lain. Di sini karakternya apa lagi ya? Kita coba karakter yang door floor 2. Ini ada Jeff. Wah, ini Jeff cuman kayak gini, teman-teman. Nih, animasinya coba kita lihat animasinya. Tip. Apa nih? Cuman gini doang. Terus kalau shop stand. Oh, ini yang jualan itu ya? Oh, jualan, teman-teman. Ini si Jeff tukang jualan. Terus greet intro. Halo. Jadi dia menyapa konsumen itu. Orang yang mau beli disapa dulu. Nih, halo. Terus goodbye. Dadah. Dadah. Oh gitu. Coin flip. Oh gitu. Dia kan penjual ini. Jualan apa aja. Ini flash. Apa nih? Jadi kayaknya di pojokan sini. Gimana sih? Nah, kayak gini. Gak bisa mojok ya? Gak bisa mojok. Nah, kayak gini nih. Mojok kayak gini. Nah, Turkish. Terima kasih. Jadi kalau ada orang yang mau beli gitu, ini Turkish, ayo dibeli. Nah. Terus apa lagi nih? Anchor position. Gimana nih? Oh, ini gak bisa digerakin kalau anchor position, teman-teman. Nah, cuman kayak gini doang. Jadi kalau udah anchor position ini nggak bisa digerak-gerakin ini. Udah, kita ganti lagi karakter ya. Kita coba karakter yang lain. Mana tuh? Ini. Di sini ada Bob. Ini si Bob nih tengkorak. Oh, ini tengkorak di pertambangan ini. Ability-nya cuman duduk doang. Cuman duduk doang, Bang. Dia udah kecapean ini kayaknya nih. Aduh, capek. Aduh, mau duduk aja lah. Dia kan udah meninggoy, tapi disuruh kerja terus di pertambangan. Makanya capek dia. Terus kita ganti lagi, ganti lagi. Di sini ada Grumble. Unlock this character. Ini gimana cara unlocknya nih? Waduh, nggak bisa unlock ini Grumble, teman-teman. Apa harus dibeli kali ya? Harus dibeli dulu kali, teman-teman. Makanya kita ke lock ini. Nggak bisa pakai ini, si Grumble ini. Tuh. Terus caranya unlock gimana, cuy? Kita coba pindah ke ini ya, pertambangan dulu ya. Coba pindah ke pertambangan. Siapa tahu nanti ada caranya buat unlock. Mana pertambangan? Mulai dari sini ya. Nah, ini. Nah, waduh. Coba sekarang Koga berubah dari tengkorak ke karakter yang lain. Di sini ada apa nih? Super hard mode characters. Ini ada Jeff the Killer, teman-teman. Wah, ada Jeff the Killer. Coba kita jalan dulu. Di sini sepi banget ya. Ini kita kalau mau lock ini apa, ngebuka kuncinya Grumble gimana sih?
harus beli apa gimana? Oh, kita bisa sembunyi juga. Tapi Koga harus balik dari ini, dari karakternya The Doors ke karakternya Koga yang biasa. Cara berubahnya gimana, cuy? Cara berubah ke manusia biasa nih gimana nih? Aduh, ini backdoor karakternya apa lagi? Oh, ini yang tengkorak Hester. Oh, ini yang tengkorak tadi. Yang Koga cari. Ah. Wih, ngeri banget, cuy. Ngeri banget nih ability-nya apa nih? Oh, bisa mengeluarkan suara kayak gini. Oh, lagi di reboot, teman-teman. Lagi di maintenance nih kayaknya. Kenapa nih? Tiba-tiba kok kayak gini? Ah, kita udah balik lagi nih. Oh, tadi lagi di maintenance. Makanya tiba-tiba kita langsung balik lagi ke sini nih. Oke, kita coba lihat. Ini kok gak tahu nih cara unlocknya gimana. Ini karakternya juga yang ada di Doors Floor 2 itu, teman-teman. Ini kalau yang morph apa nih, yang rooms karakternya apa nih? A60. Ini apaan, cuy? Monsternya berwarna merah kayak gini ya. Terus ini ada suaranya kayak gini. Ini kayak itu ya, kayak energi listrik gitu ya. Oh, dia juga bisa masuk ke dalam tanah, teman-teman. Nah, bisa jumpscare juga nih kayaknya nih. Nah, bisa kayak gini. Coba yang lain juga kayak gitu ya, room karakter nih. Coba, ini room sih yang apa ya? Yang di dalam ruangan itu kali ya. Nah, ini loh, ini dia bisa berubah, teman-teman. Bisa berubah jadi monster ini. Siapa tuh namanya tadi? Bisa berubah jadi si Grumble ini. Gimana cara berubahnya, cuy? Bang, gimana cara berubah jadi Grumble, bang? Harus beli kali ya? Terus kalau mau beli di mana? Tapi kok gak tahu. Waduh, kok gak tahu nih belinya di mana? Oh, kita harus nyari Grumble Nest. Grumble Nest. Oh, harus nyari, teman-teman. Bentar. Kita harus ke mana ya? Coba mungkin di sini ya. Coba di sini mungkin kita cari Grumble Nest. Itu ada yang di sana juga tuh. Waduh, kok gak bisa naik? Kok gak bisa naik? Kok gak berubah jadi manusia dulu aja lah. Koga nggak bisa naik nih. Coba kita balik lagi ke ini ya. Ke ini. Nah, area sini coba. Nah, kalau ini bisa naik. Coba Koga sembunyi. Oh, nggak bisa kalau yang ini. Dan kita coba naik. Waduh, suaranya ngeri banget, cuy. Itu ada pemain lagi. Coba Koga ke sana. Kaget Koga. Oh, dia udah dapetin Grumble tuh. Caranya gimana ya? Waduh, gimana caranya? Nggak ada petunjuk, teman-teman. Ah, buntu. Terus Grumble Nest-nya di mana nih? Markasnya si Grumble. Coba kita turun ke sini. Kita masuk. Jauh banget, teman-teman. Ini yang bikin mapnya keren banget nih. Bisa detail kayak gini. Jangan-jangan yang bikin ini sama kayak yang bikin game Doors yang asli. Tuh kan, detail banget loh. Ini apa nih? Oh, bukan. Oh, ini apa nih? On, off. Oh, bukan, teman-teman. Kok gak kira apaan? Coba kita masuk ke pintu yang biru itu ya. Kita coba masuk ke pintu yang biru itu. Siapa tahu nanti ada sesuatu rahasia gitu. Coba kita lihat ya. Bener gak? Kita masih turun lagi, teman-teman. Di bawah ada apaan nih, cuy? Di bawah ada apaan nih? Kita ternyata bisa masuk ke dalam ruangan yang lebih dalam lagi nih. Bisa turun terus nih. Oh, kita bisa
sembunyi. Ah, sembunyi kayak gini, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke sini. Ah! Lah, 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 lah. Lah, 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 jatuh. Ah, tidak, tidak, tidak. Jatuh, dah meninggoy. Aduh, balik lagi. Ah, balik lagi. Yaudahlah, teman-teman, kok akhiri dulu gameplay dari Doors Morph Role Playing kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Ya,